teman-teman. Nah, kali ini kita masuk di Hyundai Experience ya. Kita lagi di IMS 2023. Kita lihat siapa keseruan di sini ya, teman-teman. Tolong dilihat sampai habis video saya ini dan tolong di like dan di subscribe ya semua video-video saya. Lihatin teman-teman, semua orang pada SPK. Oke, kita lanjut ya, langsung ke video. Keseruannya di sini, semua orang ramai pada beli mobil, teman-teman. Lihat. Ini model Staria Hyundai. Luar biasa ya. Cakep. Model juga keren, cakep. Staria semua. Ini Santa Fe. Ini adalah kisah sepasang suami istri yang baru saja menikah tetapi harus saling rindu. Palisade. Palisade 220. Dasar dan pintu dapat terobati oleh unit kereta dengan teknologi unik. Ini ya. Yang mengingatkan sang istri. Banyak nah, orang yang pada melihat semuanya. Pagi sayang. Santa Fe. Hari ini panas banget ya. Semuanya rame ya teman-teman ya, dari putih ya Hyundai itu. Kereta, ini Hyundai kereta. Sama sayang, aku di sini. Kereta warna hitam. Semua rame di situ. Stargazer yang keren. Dan pasti Ioniq 5 ya. Apakah betul saya berbicara dengan Ibu Arifal? Ya betul, kami menerima notifikasi dari sinyal beli mobil itu. Apakah Ibu pertama-tama? Ada orang dalam ya. Pertolongan darurat sudah dalam perjalanan dan akan tiba secepatnya. Nanti tampak bagasi belakangnya ya. Nah ini kalau kalian bisa lihat. Biasa suara ini. Oke, next selanjutnya kita lurus dulu ya. Ini ada Cherry. Nah, Cherry ini juga sempat fenomenal nih Cherry-nya. Cherry Tigo 8 Pro. Ini dia, Cherry Tigo 8 Pro. Ini juga lagi terkenal ya. Oh, dalamnya bagus kan? Keren. Ini bangku ya bisa rata ya dengan lantai. Cherry. Oh ya. Ini Cherry apa? Tigo 7 Pro. Warna merahnya bagus ya. Untuk kalian bisa lihat. Itu ya berat teman-teman. Nah ini untuk dashboardnya ya teman-teman ya. Untuk pengaturan AC-nya juga dia menggunakan digital ya, touchscreen semua. Keren, benar-benar bagus. Tigo, ini juga ada full seat memory ya semuanya. Ini ada memorinya. Oh, bisa maju mundur ya. Udah keren banget ya. Enggak, dia belum vakum. Nah ini Komoda 5. Komoda 5 yang fenomenal ya. Komoda 5. Nah si ini untuk bagasinya. Peleknya keren ya. Model SDP ya. Komoda 5. Grillnya bagus ya teman-teman ya. Ini yang paling viral, cuma rame ya teman-teman. Kita susah lihat ya. Nggak jadi yang lihat soalnya. Ini namun dalemin Cherry. Kualitasnya bagus ya teman-teman ya. Bagus banget.
dia warnanya ada penyamaran kombinasi antara merah dengan warna hitam. Ya, keren ya teman-teman. Sampai ke spion, sampai ke side kit sampingnya juga ada warna merahnya. Jadi merah itu melambangkan sporty. Lampu hijau, keren ya teman-teman. Ini untuk yang warna hitamnya. Yuk kita ke booth selanjutnya. Omoda 5. Keren. Scan Cherry itu bagus. Bagus banget. Mobil yang di kereta ini desainnya begitu modern, agresif, tapi tidak lanjut. Ketinggalan tentu Anda masih tetap bisa merasakan BMW desain yang kita lihat seperti apa. Mungkin BMW. Nah, BMW sini ya. Ada The 3, X7, The 2. Nah, grillnya sendiri ini parametric jaw The 9. Yang membuat tampilannya yeah. Menjadi benar. Ya. Kita lompat dulu. Dan juga kita lihat dari kapasitas 1500 cc. Kemudian juga ini udah sampai launch. Kita coba lihat dulu. Tenaga 120 PS. Sebelahnya Hyundai ada apa? Dan torsinya 143 Nm. Nah, kita bahas dari tampilan depannya terlebih dahulu. Kita bahas dari headlightnya. Headlightnya sendiri ini. Ya, kita pausin dulu ya teman-teman ya. Nah ini untuk Subaru ya. Ini bootnya Subaru, ada Subaru BR Set. Nah ini keren ya. Subaru BR Set. Forester. Forester ini kita lihat yuk. Nah sepi Forester. Dalamnya siapa? Ramai sekali ya teman-teman ya. Subaru Forester. Ini untuk di bagian tengahnya ya teman-teman ya. Di bagian tengahnya. Nah ini dia. Gak vakum ya. Ini ada WRX Wagon. Ini ya, WRX Wagon. Ini ya, Forester. All wheel drive ya. Ini Forester versi camping ya, bisa dipakai. Nah, ini Forester. Nah, dalam sini ya. Bagus, bikinannya semua mobil-mobilnya bagus. Nah, kita ke si Wuling REV ya. Wuling REV yang fenomenal. Nah, ini lagi di warnanya kok beda ya. Warnanya silver. Warna silvernya beda. Oh, ini versi yang ini. Ada boxnya nih, itu lucu ya. Lucu banget. Namanya Wuling REV itu. Cakep ya. Bagus ya. Wuling REV. Depannya kalau kita lihat Alves. Mobilnya kompak ya. Tuh ya. Ini bakal laku banget nih mobilnya. Kalau rame teman-teman ya. Jadi
kita lihat yang di atas aja nih. Nah, ini warna grey-nya nih. Oh, cakep kan? Kita mau lihat dalamnya siapa. Nah, ini ya teman-teman nih, dalamnya. Warnanya udah nggak merah ya, warnanya udah warna putih. Usaha bisa nih teman-teman tuh. Ini dia. Compact bentuknya. Tuh ya. Formomix namanya. Dari Wuling kita lanjut yuk teman-teman yuk. Ke Honda. Kita lihat ada apa Honda. Semuanya rame teman-teman ya. Mau lihat mobil ya. Honda, Toyota, tuh. Semuanya rame. Kita lihat ke bootnya Honda dulu ya. Ini apa sih bootnya Honda? Ya. Hondanya ada WRV. Honda WRV. Lucu ya, kecil ya modelnya. Orang kita lihat belakangnya siapa WRT. Ini Honda Civic ya. Oh ya benar Civic. RS, Civic RS. Wah, dalamnya keren ya teman-teman ya. Bagus tuh. Honda Brio, biasa Brio, HR-V, HR-VRS ya. City hatchback ya teman-teman ya. Ya. Biasa BRV lagi, WRT. City CRV ya. Si biasa. Dan ini adalah BRV ya. CRV ya, teman-teman ya. Oke. Yuk kita ke boot Toyota. Ada apakah di boot ya Toyota? Oh ini ya, Toyota ya. Ini banyak orang ya. Kita keluar. Innova, ada BS, BZ 4X. Ini yang elektrik ya teman-teman ya. Di boot ya Toyota. Oh, gede banget ya. Ini yang elektrik. Teman-teman ya. Siapa di sini yang bisa menjawab berapa bunga KPR yang diberikan oleh Danamon di event IIMS 2023? Ayo, Mas gak boleh, Mas karyawan ya, tolong. Hybrid. Ayo, ada yang bisa jawab? Ini kayaknya ibu mau jawab ibu. Bu, maaf bu. Bu. Camry hybrid. B
upgrade paling diminati. Ini ada Fortuner baru ya teman-teman ya. Ini untuk bagasinya seperti ini. Rame banget. Ini tampak sampingnya Fortuner. Gagah ya, biasa ya. Tampak depannya. Pintunya enteng. Beda sama kayak model Wuling apa pintu berat. Forester tadi berat banget. Oh ya, Fortuner ya. Ini Toyota apa lagi? Prius. Avanza, Innova, Scenic ya. Ya Scenic nih teman-teman nih. Gagah Scenic, bagus loh. Scenic. Ya dalamnya mewah ya Scenic. Entertainmentnya juga udah lengkap ya. Second row-nya. Oh ya. Cuma ini kalau di iniin pasti kena nih. Mentok. Ya. Ini untuk AC-nya. Baris belakang. Sama ya. Avanza. Ini Veloz ya teman-teman ya. New Veloz ya. New Veloz. Dan ini ada Toyota Alphard ya. Toyota Alphard ini paling banyak di jalanan. Ya. Karena kemewahan dan kenyamanan ya teman-teman ya. Ini masih ras yang lama, belum ada ras yang baru ya. Si ras yang GR Sport. Oke. Ini tari aris ya teman-teman. Luar biasa rame banget ya teman-teman. Oke teman-teman, inilah keseruan dari booth-nya Honda dan Toyota. Kita selesaikan dulu videonya ya. Kalau nggak nanti kalian nontonnya terlalu panjang ya teman-teman ya. Nanti kita sambung lagi di video selanjutnya ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tolong di like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton.